Kamu nanti makan, habis makan masuk ke kamar. Bona. Iya Bu. Nanti sebelum pulang, makanan yang basi ini tolong dibawa pulang ya. Terima kasih Jeng. Mbak. Kamu mau ngapain? Dia mau nambah makan, Ma. Bona bantunya, Non? Enggak boleh. Kamu gimana sih? Kalau kamu pengen jadi model seperti yang Mama inginkan, kamu gak boleh gendut. Dan itu artinya kamu tidak boleh makan malam, apalagi nambah. Ngerti kamu? Tapi, Ma, makanan kita kan masih banyak. Kalau soal makanan tuh gampang. Ada Mbok Nah. Nanti biar Mbok Nah nih yang ngabisin semuanya. Setelah makan, kamu masuk ke kamar. Mama udah ditunggu sama teman-teman arisan Mama. Oke? Okay? Mbok Nah, titip ya. Iya, Bu. Duh, nasinya udah bau lagi. Nuntia, Mbok Nah, mau ngapain Nuntia ke dapur? Dia lapar Mbok, dia mau makan. Tapi pas dia lihat nasinya udah bau. Masih ada roti mau? Iya. Mau buatin ya? Iya. Tia, kamu ngapain malam-malam di dapur, Ma? Tia lapar, Ma. Tia mau makan. Kamu gimana mau jadi model sih? Gak bisa nahan lapar. Kenapa sih? Sakit perutnya? Iya, Ma. Yaudah, tuh, makan. Tapi nasi yang ini udah basi. Basi sih? Mona, ada roti kan? Ada, Bu. Yaudah, buatin. Iya. Kamu nanti makan, habis makan masuk ke kamar. Bona. Iya Bu. Nanti sebelum pulang, makanan yang basi ini tolong dibawa pulang ya. Iya. Tapi Ma, nasi yang ini sama lauk-lauknya mending dibuang aja. Kamu tuh ya, Bona udah biasa sama yang basi-basi. Ngerti? Dibawa ya Bona. Iya Bu. Makan. Cuci tangan dulu. Garamnya jangan lupa tuh garam. Garam. Dah. Mbok Nah. Ya. Assalamualaikum. Nuntia. Kenapa kesini? Mbok Nah, di rumah tuh sepi. Mama pergi. Papa juga pergi. Jadi, dia boleh kesini kan, Mbok Nah? Boleh sih, Non. Mbok Nah. Itu nasi yang Mama kasih kemarin ya? Iya Non, ini namanya nasi aking. Rasanya gimana? Enak Kak. Oh, Tia boleh nyoba ya? Jangan Non, nanti perut Non Tia sakit. Enggak. Kalau ini kan makanan kami sehari-hari Non. Kalau perut kalian gak sakit, perutnya juga pasti gak sakit Kak. Boleh ya, Mona? Bentar ya, mau ambil piring. Non, Bibi takut sama Roti. Ya. Maaf, Bu. Saya kesini mengantar Non Tia. Kamu dari mana, Tia? Gini, Ma. Tadi Tia habis dari rumahnya Mbok Nah. Untuk apa kamu main ke tempat pembantu kita, ha? Aduh, Ma. Jangan marah gitu dong. Orang Tia sendiri kok yang mau ke rumahnya Mbok Nah. Lagi pula, Mbok Nah udah baik kok sama Tia. Mbok Nah dan keluarganya udah izinin Tia untuk makan nasi aking. Nasi aking? Nasi apa itu?
Aduh, Ma, bukan nasi angking, tapi nasi aking, Ma. Jadi nasi aking itu nasi yang basi kemarin tuh ya, dicuci, dikeringin, terus diangetin gitu, Ma. Bona, kamu berani kasih anak saya nasi aking, nasi basi? Maksud saya? Saya nggak mau tahu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tanggung jawabnya Mona, ngerti? Udah dong, Ma, udah. Orang Tia sendiri kok yang mau ke rumahnya Mona? Lagi pula, makan di rumah Mona dan keluarganya lebih enak. Walaupun cuma makan pakai nasi aking daripada makan di rumah. Mama dan Papa juga nggak pernah ada di rumah. Tuh apa sih, Ma? Udah ikutin aja, kan Mama bilang surprise. Tada! Bona? Aduh, Bona. Jatuh seneng banget bisa ketemu Bona lagi. Ada Pak Ahmad sama Dodin juga. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Mama juga udah minta maaf kok sama Bona atas perlakuan Mama selama ini sama Bona. Dan karena itu, Mama mengundang Bona dan keluarga untuk menikmati makan sekarang yang ada. Oke? Bersama-sama. Oke. Yuk, makan. Ayo, Bona, Pak Ahmad. Nanti ya. Mau ambil dasinya. Ya, gak usah. Ih, biar enak. Tuh, kan. Ini, John.